Ciku Bedok. Hihi. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kumpi di channel kesayangan kita, Kumpiku Medok. Hari ini kita akan review mainan nih ya teman-teman, masih dari Hot Wheels Monster Truck. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Kumpi ya. Let's go, kita lanjut saja untuk review mainannya. Oke. Ya, kita ketemu sama Hot Wheels Monster Truck. Nama ID-nya adalah Town Howler, teman-teman. Town Howler. Town Howler ini masuk di seri Monster Truck Off-Road Race. Sesuai temanya ya, Off-Road Race. Terus dia keluaran tahun 2022. Made in Thailand, teman-teman. Oke, untuk mobilnya sendiri seperti biasa, bodinya besi nih teman-teman. Si bawahnya ini karet, ini kayaknya plastik keras. Terus ini karet ya teman-teman, rodanya juga karet keras. Untuk warnanya, warna apa ini teman-teman? Keki ya, coklat keki. Seperti baju-baju PNS itu teman-teman, coklat keki. Nah, yang menarik dari mobil ini adalah bagaimana nuansanya, karena dia masuk di kategori off road race ya. Ini ada nuansa dia off roadnya teman-teman, Pak. Ini pasir nih, tapi kalau teman-teman pegang di sini agak apa ya, bertekstur nih, terutama jendelanya ini keren banget teman-teman, seolah-olah dia habis melewati kubangan apa, melewati arena pasir yang pekat. Terus dengan wipernya dia membersihkan ini. Nih, nuansanya bagus, warnanya sih dominasi kalau bodinya orange ya, bodinya mobilnya ini orange, bodi mesin dan rodanya keki coklat tadi teman-teman. Untuk detailnya ini nomor 022 teman-teman. Terus ada stiker-stiker ya, stiker-stiker mungkin sponsornya. Disini ada logo Monster Truck-nya. Di bagian belakang detailnya masih sama. Ini sebenarnya yang Kumi kurang suka ya, kurang real ini untuk kaca yang kotor, tidak sebagus bagian depan ya. Terus untuk samping masih ada tulisan Monster Truck. Dari atas juga ada tulisan Hot Wheels-nya nih, Hot Wheels. Ini masih stiker-stikernya dengan warna, ada corak warna kuning, biru. Itu depannya seperti ini teman-teman. Yang keren bagi Kumpi adalah bagian depannya, ada nuansa ininya teman-teman. Ketika seperti kalau teman-teman berhujan terus kena wiper itu, kalau naik mobil hujan kita pakai wiper, nuansanya seperti ini. Ini lampunya ketutupan ya, ini mesinnya itu teman-teman, batangnya ini. Oke, untuk bannya sendiri ini teman-teman, ada tulisannya Hot Wheels seperti biasa. Itu teman-teman, ini dibuatnya metal Hot Wheels. Ada tulisan made in Thailand. Maaf, bersin teman-teman. Nah, nuansa pasir tadi. Debu teman-teman. Ini teman-teman, mobilnya keren ya. Ini teman-teman yang suka wajib untuk check out nih, untuk dikoleksi, dipajang di rumah teman-teman. Kalau Kumpi sih minusnya cuma ini ya, bagian belakang ini kurang masuk lah bagi Kumpi. Gitu teman-teman. Keren. Oke teman-teman, teman-teman yang suka wajib untuk dikoleksi nih. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, itu review kita hari ini. Jangan lupa teman-teman like, komen, dan subscribe ya channel Kumpi. Dan bagikan video-video Kumpi ke teman-teman kalian yang lain, agar video-video Kumpi ini bisa diketahui oleh banyak orang. Oke teman-teman, mungkin itu dulu, kita akan ketemu di video-video Kumpi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Thank you.